Halo, nama saya Francisco Eduardo Camisopa. Saya anggota MES 56. Jadi seperti ini yang saya buat di belakang ini, ada frame dari ukuran paling kecil sampai ukuran besar yang dalam studio, dalam praktek studio foto itu kemudian menjadi standar dalam prakteknya, khususnya dalam mencetak foto gitu. Jadi dalam karya saya yang berjudul Tercerahkan Dalam Bingkai, saya ingin melihat lebih kritis proses apa cetak foto yang kemudian ada ukuran-ukuran tertentu dalam praktek studio foto. Tentu saja saya mau mencoba melihat itu dalam mengajak teman-teman atau siapa saja yang melihat karya saya untuk berpikir kembali tentang praktek foto saat itu. Jadi kita misalnya datang ke sana, ukurannya sudah ada, terus background-nya sudah ada, kita jadi cuman datang terus foto gitu. Atau gayanya juga sudah disediakan, tapi dalam pameran kali ini saya fokus di frame ukuran. Gitu. Jadi saya mau membuat kita sebagai penikmat atau pengguna studio foto itu memikirkan kembali apakah kita punya pilihan-pilihan atau sebenarnya pilihan-pilihan itu secara langsung dikasih sama studio foto gitu.